Halo semuanya, oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengkonvert mod GTA 5 ke game apapun ya. Tapi di sini saya akan membagikan tutorial hanya untuk mengkonvert ke OBJ ya. File OBJ nantinya kan teman-teman bisa kembangkan ke game apapun ya kalau sudah OBJ, karena GTA 5 sendiri itu untuk modnya berformat .yft yft ya yft ini dia ya. Oke, langsung saja. Di sini saya memakai si modeler 3. Kita import. Saya nyimpen di desktop. Ini adalah mod mobil Escudo. Karena kita tahu ya, untuk mod mobil di GTA 5 itu lumayan bagus-bagus. Jadi kalau ada yang berniat mengkonvert ke game lain, ini bisa dicoba. Ini dia GTA, itu adalah YFT. Oke. Kemudian langsung kita impor. Tapi teman-teman harus izin dulu kepada autornya ya. Oke, ini kan nggak kelihatan ya. Kita klik di sini L0 level of detail. Oke, ini dia modnya. Setelah itu kita bisa langsung ekspor ke OBJ. Kita ekspor ke sini, ke folder yang sama ya. Misal kita kasih nama kuda. Jangan lupa di sini split by group ya, biar nanti di Blender itu apa namanya, modelnya terpisah-pisah begitu. Ini split by group, jangan lupa. Terus langsung ekspor. Kita tunggu sebentar. Jadi ada dua software atau aplikasi yang digunakan. Yang pertama ini adalah si modeler. Nanti kalau teman-teman mau convert ke ETS2 itu pakainya Blender ya. Ini sudah selesai. Kita langsung masuk ke Blender untuk import modnya. OBJ. Oke, kemudian ke desktop. Tadi ada di kuda ini. Terus ini dia hasilnya tadi, kuda OBJ. Kita langsung import. Tunggu sebentar. Di sini kita harus pilih juga split by group, biar terpisah-pisah untuk objeknya ya. Kita tunggu sebentar. Ini dia, ini sudah berbentuk OBJ. Jadi kalian bisa langsung convert ke game apapun. Dan jangan lupa sekali lagi, kalian harus izin terlebih dahulu kalau misal mau edit kemudian di share ya. Karena di sini saya tutorial aja ini. Oke, sudah berhasil di import, tinggal di convert. Mungkin ini aja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.